Oh, hari ini kita akan lanjutin lagi GTA 5 Mods ya. Terakhir kita udah nyobain jadi detektif bro ya. Di mana pokoknya dekat-dekat atas ini. Nah, sebelah sini ya. Dan hari ini kita bakalan cobain jadi superhero, yaitu yang punya kekuatan super, salah satunya buat lompat aja dong boys. Oh my god. Bukan cuma lompat super doang, tapi dia juga bisa terbang kalau nggak salah bro. Wah, belum apa-apa, kita udah bermasalah sama polisi lagi bro. Ini bro. Superman Royce. Dari gayanya sih Superman bro ya. Dari gayanya sih Superman bro. Bisa turun lagi. Oke, kita turun dulu by the way. Dan lagi ini, oh my god. Polisi nyariin kita gimana dong bro? Oke, kita turun dulu, kita turun dulu. Gua nggak tahu ini turunnya lagi. Oh, pakai space bar bro. Bisa pakai space bar lagi buat turunnya. Gua enggak tahu bakalan mati apa enggak kalau pakai parasut. Kita pencet parasut. Oh, oke, selamat bro, selamat bro. Oke, cuman untuk larinya kayaknya belum, entahlah. Mungkin ada, cuman kita enggak tahu. Oke, untuk pilihan senjata, senjata kekuatannya ada beberapa. Ini bro, kita pencet Q. Mulai dari ini apa, entah black hole atau apa, tapi kita bakalan cobain aja. Kita klik kiri. Oh, kesodok semua bro. Black hole nyedot semua yang ada. Wah! Oh my god, kesedot lagi bro. Jadi dia diam di satu tempat selama berapa detik, habis itu terus hilang aja. Wow. Oh my god. Kita cari polisi bro. Polisinya kesedot gak ya? Wih! Oh, iya bro ini lompatnya Superman bro ya. Gila bos. Wih! Jebret. Ini bro, kita pencet lagi. Senot mah. Coba si polisi kesenot gak? Sampai pake hilang dong. Oh my god. Ini bro, gue sambil baca-baca ya, mencet apa lagi. Katanya bisa nge-freeze. Oh itu. Bisa nge-push musuh juga, pencet shift X katanya bro. Shift X. Kalau control X kebalikannya, nyedot atau narik atau apa gitu. Pull gitu. Sedot. Oh my god. Oh my god, gua enggak tahu cara god mode gimana, ntar kita tunggu dulu bro. Sakit, kabur dulu, kabur dulu. Ah, kita lihat dulu bro menunya bro. Oh my god. Wih. Masa Superman mati sama ini bro, peluru ya. Oh my god, lompatnya sih the best bro. Ini pencet F12 buat ngeluarin ya. Namanya psychokinetic bro. Ya, pertanyaan yang apakah ada hardened mau ini kah? Player's health kali ya. Bisa maksimumnya, oh my god. Kita lihat dulu, gua gak tau maksimumnya bisa berapa. 5000 kah? Regennya juga kita fullin aja kali bro ya. Supaya kenceng gitu, naik ini terut-terut gitu. Jadi kita gak mati-mati, meren. Kita cobain aja. Cuman dia syaratnya katanya hardened bodinya harus nyala. Ya kita udah dinyalain. Oke bro ya, lanjut bro. Itu tadi ya baru kekuatan push, pull. Terus sisanya yang tadi ya, apa black hole. Kita bakalan cobain lagi. Oh, mereka enggak ada. Oke, kita terbang lagi aja, bro ya. Nah, terbang, pencet shift, control, space bar. Oh my god. Gila. Cuman gua pengennya terbangnya kayak Superman gitu, bro. Gimana ya? Belum bisa gitu atau entahlah mencet apa, bro. Pengennya kenceng, sot. Mungkin ada mode Superman kah? Entahlah. Kalau ada ntar kita cobain ya. Hop. Oh. Sorry, Pak, enggak sengaja. Oh my god. Kita dorong bisa. Wah, yang mati mah enggak kedorong, bro. Udah mati mah enggak kedorong. Oke, kita bakalan ke tengah kota lagi. Wih. Dahsyat, boys. Wah, wow, pagar aja sampai gitu, bro, sampai bergoyang-goyang. Enggak tahu dong, bro. Ini bro, kita bakalan coba ya. Shift X. Oh, bukan mobil doang, bro. Wah, semua yang bisa hancur ketarik gitu. Semua yang bisa hancur atau ya ditabrak gitu ya. Bisa langsung ke ini, coba kita shift X-nya rada lama. Apa terjadi? Oh, meledak semua, boy. So, kemarana gaya? Punya kekuatan super the best ya. Sekali lagi, oh ya ininya, bro. Kita pakai ini ya tadi, kekuatannya, bro. Tinggal dilempar semua ke sedot. Oke, itu dia jurus untuk black hole-nya, bro ya. Kekuatan entah itu siapa, superhero punya kekuatan black hole begitu, bro. Zeng. Oke, next.
Kita bakalan cobain ini gambar jam pasir, apa yang terjadi. Oke, kita bakalan lihat, wih, jam pasir menghentikan waktu kah? Hop, freeze. Oh my god, semuanya langsung nge-freeze bro. Satu kota. Satu kota boys. Oh my god, good. Aduh, jangan malu-maluin lah, masa Superman jatuh. Satu kota bro nge-freeze. Oh my god, kekuatan super bener-bener. Coba klik kiri lagi. Oh, hai. Oh my freeze. Jadi kalau kita dikejar sama polisi, berarti langsung freeze aja gitu. Oh my god, itu mobil siapa yang menggiurkan sekali. Saya pengen. Up, bisa. Up. Oh, harus lari, ini mah harus lari. Ayo freeze lagi, freeze lagi. Oh udah. Oh oke. Coba kak. Saya mau naik pak. Saya mau naik, gak bisa gitu. Freeze. Oh bisa bro, bisa. Coba ya, gue penasaran lo bisa naik mobil gak? Oke, freeze dulu, jangan kemana-mana. Hati-hati. Oke, kita masuk. Dia gak bisa kemana. Oke, gak bisa. Freeze. Oh, harus di freeze dulu ya. Kalau gak di freeze, dia gak mau masuk bro. Kayak semacam kekunci gitu. Oke, kita coba ini. Nah ya bro, ya benar ya, harus di unfreeze dulu. Wow. Kita coba sekarang sambil naik mobil di freeze, apa terjadi? Gak bisa bro, gak bisa ngeluarin sama sekali. Soalnya kita harus turun dulu gitu. Wow, kalem, mobilmu bagus sekali boys. Turun dong. Oh my god. Saking kita kuat banget bro, nabrak juga langsung pecah gitu. My god, mana sampai aja. Belum dipakai, aduh rasin. Besok bro, itu dia kekuatan kedua. Oke, next, kekuatan ketiga ini gambar tangan, apa ini? Kita klik kiri. What? Dia mengkalkulasi 1, 2, 3, 1, 2, 3. What? Apa yang terjadi bro? Gua gak tahu apa yang terjadi, coba ya. What? Apa yang terjadi bro? Entahlah. Semua ngelaksonin. Kayaknya ada semacam force wheel gitu, cuman kita gak bisa kelihatan gitu ya. Tuh bro, semua yang di sekitar kita rusak nih. Coba ya. Alah, seri penting. Coba, orang bisa kena gak ya? Tuh. Oh, terbang bro. Bikin terbang kah? Kita lihat bro. Ini orang lagi diam, coba ya. Kita klik kirinya, dilepas. Terbang gak? Oh, cuman yang sekitar doang bro, yang sekitar doang nih. Coba ya. Come on. Oh, iya bro, sekitarnya doang. Cuman dia radiusnya gak terlalu besar. Gak terlalu besar, jadi harus ada dekatan. Coba ini apa? Bisa gak ya? Oke, tidak ada yang terjadi. Kalau kejauhan, coba mobil polisi. Oh my god. Gue pengennya sih dibawa ke atas gitu. Gak bisa gitu. Entah lah bro ya. Oke, kita pakein jurus dulu. Huya. Menyenangkan. Oh iya bro. Kalau kita arahin ke musuh gitu bro ya. Kayak diangkat gitu tuh bro. Mobilnya. Coba orangnya. Tenang, kita sudah mulai kuat sekarang. Oke, go. Terbanglah. Iya. Terus pak, ini juga pak. Iya. Oh, antara narik atau bikin ngangkat gitu ya. Pak, jangan macam-macam saya, pak. Buya! Kamu yang di atas, belum merasakan buya saya. Buya! What? Bisa kena, bro. Gila. Wah, sakit, bro. Wow, itu boleh ya. Jadi kekuatan tangan memang tidak terlihat. Cuman kita nggak tahu dia, si helikopter bisa apa nggak, bro. Tuh, bro, lumayan sakit. Oh jarak jauh juga, cuman harus diarahin dulu. Kalau nggak diarahin nggak bisa bro. Jadi kayak di semacam set gitu ya. Nah lo, oh my god, kalau klik kanannya apa? Nggak ada ya. Kalau gitu kita buya aja, buya. Nice. Jalan bro, oh my god. Wow. Wow. Ini baru kekuatan super. Oke, okay, kita sembunyi dulu. Oke, okay, next. Kita bakal lihat ada apa lagi. Menyenangkan bro. Yang berikutnya adalah gambar senjata terus ada kepala. Auto headshot kan maksudnya. Coba kita tanpa senjata dulu bisa nggak ya. Ya kita turun dulu bro. Wow. Aduh gak nyampe. Kita coba. Apa yang terjadi. Kayak di klik kiri gak ada yang terjadi. Klik kanan gak ada. Ini udah ya. What? What? Nembak bro tetap. Jadi kayaknya ada semacam senjata tapi nggak kelihatan gitu bro. Ini bro ya. Tembak katanya. Ceder. Loh, nggak mau sarang. Klik kanan deh. Oh iya. Oh! Senjatanya lihat bro. Senjatanya diambil dari mereka. Terus kembali ke mereka. Oh my god. What?
Parah banget, Pak. Coba lagi. Iya, bro. Klik kanan gitu. Apa lagi nih? Klik kanan, tembak. Wah. Klik kanan, klik kiri. Parah, bro. Klik kanan dulu, lepas. Terus klik kiri. Ayo, tembak. Wah, arahin dulu. Oh my god. Oh my god. Wow. Bahaya banget, bro. Jadi senjata siapapun itu diarahin ke mereka sendiri. Kecuali yang itu ya tuh, di helikopter nggak bisa, bro. Kalau nggak bisa, berarti kita buaya aja. Buaya! Nice. Lihat, bro, semuanya. Gak ada berani nembak kita sama sekali. Kecuali yang di atas, ini helikopter, lihat. Semuanya, iya. Diklik kanan dulu, bro. Klik kanan buat mastiin senjatanya pada copot dari mereka. Kalau udah gitu, mereka nggak bisa ngapa-ngapain tuh. Nggak bisa ngapa-ngapain, bro. Semuanya menyerah, boys. Hey, kamu belum menyerah, ha? Kamu belum menyerah, ha? Kamu juga menyerah, dong. Yeah. Coba ya, kita klik kiri. Oh iya, satu-satu, bro, ya. Mengerikan, bro. Ini jurus terlalu mengerikan, bro. Bahaya banget, bro. Kalau ada sampai punya superhero kayak gini, ilmunya, wah, udah, bro. Ya, bro. Tinggal klik kanan, semuanya nggak, tidak berdaya. Ini kita buaya aja yang di atas. Seno. yang udah kena kutukan udah nggak bisa ngapa-ngapain, bro. Udah nggak bisa nembak kita sama sekali tuh. Oh my god, parah benar. Parah benar. Ada lagi kah? Ini mungkin polisi yang datang pada bingung ya. Ini kenapa pada diam semua, woi? Tembak. Tapi yang benar-benar ngeselinnya tetap ini, bro. Siapa sih yang nembak kita? Ini pasti dari atas. Mohon tenang. Oh, dari atas helikopter mah menyebelin, bro, ya. Tenang. Selain itu kita juga punya senjata biasa, Pak. Enak aja disangkanya kita enggak punya apa-apa. Oh, kita lagi pakai ilmu, bro, ya. Lagi pakai ilmu, jadi klik kanannya enggak bisa, bro. Karena kita lagi pakai ilmu, enggak bisa ngeker kita. Jadi kita bener-bener aja pakai dulu, ya. Mamam nih, turun kau. Oh, lihat, bro, pelurunya juga. Unlimited boy. Turun, gila, bro, ya. Ya, kita pakai senjata biasa lagi. Ya, tenang. Siapa ini yang nembakin? Ada nembakin saya kah? Ini kah? Oh, orang-orang ini. Pak, kenapa kamu tidak mau? Oh, harus dipilih lagi, bro. Harus dipilih lagi. Jadi habis milih senjata, kita harus pilih lagi supaya mereka bisa nembak. Wah. Jangan bergerak semuanya. Diam. Oh my god, tim Suha. Skill yang keberapa ini? Yang kelima adalah gambar listrik. Oke. Jadi meskipun kita udah ganti skill, tetap mereka ya yang nge-freeze. Klik kiri, bro, gini. Wow, nyetrum. Wah, ada yang turun. Oke, cuman klik kiri doang, bro. Klik kanannya ada, ya. Kita lihat. Oke, klik kanan tidak ada. Jadi cuman gitu doang, bro. Dan gak langsung mati, bro. Gitu, bro. Oke, ini siapa yang nembakin saya, ha? Kamu, ha? Gitu, bro. Kesetrum dulu seberapa? Mungkin 3 detikan kali, ya. 3 detikan, 1, 2, 3. Ya, 3 sampai 2 detik, bro. Oh my god. Nge-crash langsung, bro. Oke, bro, kita lanjut. Mungkin tadi kekuatan super powernya terlalu dahsyat, bro, ya. Sampai-sampai nge-crash komputer saya, bang, gak kuat. Oke, kita lanjut lagi, bro. Tinggal beberapa lagi. Itu sekarang kita bakalan coba ini gambar api. Kita klik kiri, apa yang terjadi? Oke. Dia tangannya gitu doang, gak? What? Apa yang terjadi, bro? Tidak ada yang terjadi. Cuman gini doang, bro. Tangannya kayak ngebakar, tapi... Wah, sorry! Oh my god. Coba ya. Klik kanan gak ada. Klik kirinya. Oh, ngebakar, bro. Kebakar. Langsung kebakar, bro. Mungkin nggak kelihatan, ya. Mungkin terlalu jauh. Kita coba rada dekatan. Oh my god. Coba nih. Coba ada yang bisa kita dekati kah? Motor. Tuh, bro. What? Kebakar, bro. Oh my god. Bisa kebakar dari manapun. Mobil juga tuh langsung kebakaran. Waduh, parah juga, ya. Ini jurusnya lebih parah dibanding yang ini. Dibanding yang listrik tadi. Kalau yang listrik sih ada jeda dulu, ya. Sekitar 3 detikan gitu. Kalau ini langsung kebakar. Orang nggak bisa ngapa-ngapain, bro. Kalau udah kebakar. Tinggal menunggu waktu itu. Oh my god. Oh my god. Lihat, bro. Udah tinggal gitu-gitu doang, bro. Udah gak bisa ngapa-ngapain. Parah bener, Pak. Oh my god. Rest in peace. Bahaya, Pak. Ini sumpah, bro. Ini lebih bahaya dari yang listrik tadi sebenarnya.
Oke, okay, kamu lari kemana, ha? Vespa, Vespa. Wah, dia selamat, Pak. Vespa. Wah. Gak bisa lari, bro, tetap kebakar. Tuh, lihat. Otomatis orangnya juga yang di dalamnya kebakar, bro, nih. Tuh kan? Polisi, oh my God, ya. Gak bisa apa-apa, bro. Polisi gak bisa apa-apa, bro. Terlalu ngeri, terlalu mengerikan. Cuman sekarang pertanyaannya, si helikopter bisa apa enggak, ya? Kita bakal cobain, bro. Nah, itu ada helikopter, kah? Ya, bro, kita bakal coba helikopter, ya. Halo, bisa gak helikopter? Kebakar, Pak, helikopter juga tidak berdaya. Wah, langsung lompat. Langsung lompat, Pak. What? Jadi kalau kita menghadapi helikopter pakai ini aja langsung, bro. Gak bisa apa-apa. Oh my God. Oh, damn son, rest in bed. Dan yang berikutnya, yang ketujuh kali ini. Gambar kayak fireball gitu. Wow. Tangan kita berapi-api, klik kanan apa yang terjadi? Klik kiri gak ada. Klik kanan dulu, baru klik kiri ya. Oh, dilempar, bro. Ini belok. Tangannya, bro, panas. Kekuatan super. Lempar. Wow. Tapi dia gak seakurat yang tadi, bro, ya. Harus benar-benar kena gitu. Tapi kita bisa nge-spam gitu. Oke, bisa nge-spam dan sedikit ada ledakan. Ada ledakan, bro, tuh. Iya, benar kayak fireball gitu, dilempar tuh meledaknya mental gitu langsung, bro. Oh my God. Ini, bro. Tuh. Dahsyat ya. Jadi dia lebih ke area damage dibanding yang saat yang tadi ya, yang sebelumnya. Dia cuma satu doang. Targetnya kalau ini lebih area damage, bro. Jadi kalau musuhnya banyak atau polisinya banyak, pakai ini aja. Kita lihat apakah ke atas bisa. Waduh, terlalu tinggi, bro. Mereka terlalu tinggi, bro. Terlalu tinggi kah? Oh, karena dianya gerak-gerak, bro. Nah, kena juga. Jadi tinggal dia arahin aja, ntar dia auto aim gitu, bro. Oh my God. Bahaya kalau auto aim berarti, bro. Kita tinggal lempar-lempar aja gitu. Tinggal arahin tuh, lihat. Dahsyatnya, boys. Lari. Kita bisa berbuat kerusuhan di mana-mana, bro, kalau mau. Tapi dia nggak bisa sambil lari, bro. Harus diam dulu dan tempat, baru lempar-lempar lagi. Wah, kayaknya ini nggak habis, bro, kayaknya. Kayaknya habis ya, kemungkinan. Oke, ada yang last. Ini gambar meledak, apa nih? Kayak di tangannya, ngapain itu? Klik kiri doang, kah? Coba klik kiri. Klik kanan, klik kiri. Gak ada yang terjadi, bro. Gua nggak tahu apa yang terjadi. Tidak ada yang terjadi sama sekali. What happened? Cobain lagi. Oh, ini masih bisa. Yang ini nggak ada yang terjadi sama sekali, bro. Coba, atau harus didekatin, kah? Kita coba deketin, halo. Halo, nggak ada yang terjadi, bro. Apaan ini, bro? What? Tiba-tiba meledak. Oh, yang tadi bakal kebakar ya. Ini nggak ada yang terjadi, bro. Cat R, kah? Coba R. Enggak, bro. Tidak ada yang terjadi, bro. Tidak ada yang terjadi. Klik kiri, klik kanan. What? Cuma mental doang dianya. Buza! Oke, okay, bro. Jadi jurus terakhir. Sangat anti klimaks, bro, ya. Mengecewakan. Entah gua salah mencet atau apa. Cuman gua pencet R, release. Ini katanya release. Tapi tidak ada yang terjadi. Klik kiri juga tidak ada yang terjadi. Klik kanan doang nggak ada. Klik kanan terus kiri juga nggak ada. Ini ngapain? Ini ngapain? Atau cuma show off doang nggak kayaknya, bro, ya? Sangat-sangat mencewakan. Jurus akhirnya sangat banyak. Oh, widih. Lihat, bro, kekuatan. Wow, lompatnya tinggi sekali. Masa nggak turun-turun, Pak? Ini terlalu tinggi, Pak. Kita lompatnya. Udah. Sadar. Entah, bro, ya. Sekali lagi. Buat kalian punya ide gimana itu jurus terakhir ngeluarinnya, silahkan komen di bawah. Cuma untuk sekarang mengecewakan. Wow. Oh, ini jurus kita. Iya. Turun, Pak. Dia kenapa nggak mau pakai parasut lagi? Saking tingginya bro, sampai pesawat aja kelihatan ngelebihin ya. Oh my God. Oke, bro. Buat kalian yang punya atau pernah nyobain mod lain yang seru atau ada story-nya siapa tahu atau genre yang lain selain superhero, silahkan komen di bawah, ntar gua bakalan cobain lagi ya. Nice. Oke, bro. Jadi itu hari ini. Thank you nonton. Salam gamers jadi.